No, siapa itu guys dipotong, men? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Curse Legacy. Ini buatan Samet 1717 dan by Shreki. Oke. Di sini ada story-nya. Oh, nggak bisa. Oh, setting dulu ya. Kita baca dulu settingnya. Oh, VOV 70 cang 10. Oke, ya, saya atur dulu dan udah, semoga nggak nge-lag. Ada nge-lag ya. Enggak apa-apa, terus ada rules. Oke, jangan kreatif, main adventure, jangan hancur barang, apply settings, play the game according to the rules. Oh, the story, oke. Dan story-nya kita baca. You follow your uncle legacy, but his legacy was cursed. All the villagers thought it was the magician work. Oke. Jadi kita mengikuti karir om kita, tapi ternyata karir dia itu kena kutukan, teman-teman. Ada kutukannya. Wah. Jadi kita ya mulai aja. Let's go. Curse Legacy. Ini suaranya aman. Oke, teleporting. Oke, ada suara villager. Saya harus kemana nih? Ke belakang atau ke depan? Ada dua jalan nih. Hah, saya mau cek ke belakang dulu. Oh, nggak bisa. Sepertinya kita harus ke depan. Halo, ini saya di mana? Kita jalan aja. Ini lagi hujan, saya nggak bawa payung, guys. Ini saya lagi di mana juga nih? Di tengah hutan. Oke, oh ada rumah. Eh, siapa itu? Kok banyak lukanya, banyak darah. What? Oh, ada om kita. Oh, bukan. Ini tante. Halo. Oke. Kalian baca aja ya tulisannya di pojok kiri atas ini. Oke, beberapa saat kemudian. Tadi kita disambut sama tante kita ya. Kita tiba-tiba ngapain nih? Oke, kamar. Saya baca dulu ya, tadi nggak sempat baca. Kamu terlihat sangat ketakutan. Ayo masuk ke dalam. It's very dangerous. You go home in the morning. Don't worry. I'll let your family know. Oh, kayaknya ini bukan tante kita ya. Bukan keluarga. Oke, kita cuma disuruh masuk karena berbahaya, teman-teman. Ada makhluk tadi ya yang berdarah-darah. Sekarang saya mau kemana? Keluar? Enggak, sabar-sabar. Kok nge-lag, teman-teman? Gara-gara cangnya kah? Oke, udah lumayan. Cangnya tadi saya kasih turun. Ini saya bisa ambil? Hah? Waduh, katanya ada list korban nih. Saya kemana nih? Halo, oh, sorry tante, belum tidur. My God. Saya nggak bisa translate langsung nih. Terlalu cepat tulisannya. Oke, kita harus pergi ke kamar tante kita katanya. Sabar. Saya bacain dulu ya. Oke, tadi di meja kita nemu ada list-list nama orang. Dan katanya tertulis itu korban selanjutnya ada Sam, Dipper, Kerry, Jerry, dan Roll. Oh, tiba-tiba tantenya masuk. Kok belum tidur? Mana kertas itu? Oke. Tapi tadi katanya kita melihat ada nama sepupu kita di kertas itu. Waduh, kayaknya tantenya bukan orang baik deh. Sepertinya ada hal yang dia sembunyikan juga. Oke, kita pelan-pelan mencari kamar tante kita. Di sini ada? Gak ada. Sini. Oke, ini kebuka. Halo. Waduh, gelap banget lagi di sini. Oh, ini dia listnya dapat. Saya bisa ambil kan? Gak bisa. Oke. Bisa nyalain lampu. Oke, nice. Ini ada list. Oke. Ini ada kalender. Waduh, kalender apa nih? Saya harus ngapain sekarang? Oke. Kita harus ambil kertasnya. Dan tidur. Sabar.
Oke, kita tidur sampai pagi katanya. Kita berhasil simpan kertasnya. Oke, ini udah pagi. Saya pulang dulu ya, Tante. Oke, kayaknya kita udah pulang. Ya, let's go, let's go. Kita kabur dengan kertasnya. Oke, di depan sini ada... Rumah siapa nih gede? Halo? Oh, pintunya ketutup. Oke, sekarang saya mau kemana? Ke sini. Woi, jatuh guys. Pingsan, mantap. Padahal rencana kita cuman mau ini ya, pulang kok malah sampai sini, jauh banget nyasarnya. Oke, masih pusing kita katanya. Saya udah mulai lihat sesuatu, ini gelap banget. Oke. Di sini sesuatu kan yang saya bisa ambil. Gak ada, ini apa nih? Chest ini. Oh, chest bener. Glass. Apa ini? Oh, untuk buka pintu. Pintu yang di sini. Oke, nice. Tapi ini masih gelap banget, woy. Saya gak bisa lihat apa-apa. Oke, ada chest lagi sini. Stack, kita ambil aja. Sini juga ada chest. Kosong. Oke, misi sekarang. Misi sekarang saya mau kemana nih? Kabur kah? Kabur aja gitu. Pada lever. Oke, nggak ngaruh. Sini ada apa? Ini apa sih? Kamar mandi ya? Ya, ini kamar mandi. Oke, jalan keluar di mana? Di sini ada pintu. Gak bisa. Operating room. Oke, di situ ada operating room. Oh, ini apa nih? Check the generator is on. Exit. Oh, ada exit di sini. Waduh, kok kekunci semua? Kekunci semua guys pintunya. Walah. Mana saya nggak bisa lihat apa-apa nih. Oh, ini ada tombol bisa masuk di sini. The door cannot be apa? Oh, harus cari generator ya. Kita harus cari generator dulu. Ini nggak ada tombolnya. Sabar. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa juga. Ini ada tombol kah? Nggak ada. Ini nggak ada. Oh, ini kebuka. Perasaan tadi ketutup deh ini. Oke, ini ruang generator kayaknya. Please, ngikutin jalan aja. Oke, nice. Oh, ini dia ruang generator. Ada lubang katanya. Oh iya, ada lubang nih. Kemana nih jalannya? Kita ikutin aja masuk ke dalam. Oke. Progress. Minimal ada progress ya. Ini gelap banget. Oke. Wih, apa ini? Siapa kamu? Dasar boneka jelek. Oke. Halo? Please, kok lama banget? Oh, ini udah keluar. Oke. Kita di mana nih? Halo? Pawon, nice. Buat suara apa tuh? Suara apa itu? Masuk sini dulu. Oh, kita muter ya dari dalam. Oke, nice. Oh, nah udah terang gini kayak dari tadi. Oke. Berarti kita udah bisa buka pintu yang ini.
Oh belum bisa. Waduh, ribut banget. Apa yang terjadi? No, siapa itu guys dipotong men? What? Apakah gara-gara saya menyalakan listriknya langsung terjadi seperti ini? Oh, sorry. Oh my god, berarti kita juga. Nah, ada jump scare lagi. Oke, kita ke sini. Oke. Saya mau kemana sekarang? I don't know. Di sini. Ini ruang apa lagi? Ini bisa masuk? Gak bisa. Ini ruang testing room. Gak bisa ini. Gak bisa. Gak bisa. Ini. Lah, saya mau kemana dong? Ke sini. Di mana lagi? Oke, lagi dan lagi kita masuk ke lorong kecil. Ayo, kita jalanin aja. Oke. Ini kayaknya tembus ke ruangan sebelah deh, kalau dilihat dari jalurnya. Aduh, saya di mana nih? Waduh. Saya harus turun apa ke atas kayaknya? Kayaknya saya harus naik deh. Oke. Ini sangat berbahaya. Oke. Oh, di atas ada ruangan. Kayaknya ada ruangan deh di atas. Di bawah nggak ada apa-apa tuh. Oke. Kita. Bener kan kesini? Nggak tahu lah. Saya naik dulu aja. Yo, pelan-pelan. Oke, sekarang kemana? Kesini. Ada ruangan kan di sini? Oke, ada ruangan di atas. Kayaknya kita ke atas. Oke. Let's go. Di mana? Waduh. Parkour man. Sabar. Oke, no. Oh. Oke, aman. Sekarang ke sini. Nah. Oke, please jangan jatuh. Hop. Oke, nice. Oke, nice. Waduh, ada lagi nih lompat gini. Jangan kelewatan. Nah. Oke, udah selesai. Hampir aja jatuh. Oke, tunduk. Nice. Oke, kita progress. Sekarang saya di mana lagi? Oke. Oke. Oh, ada cahaya. Ada cahaya. Apakah sudah keluar? Please. Ini udah dekat kan? No, damn it. I must find him before he learn. Oh, kita bisa ngintip. Waduh, siapa yang ngobrol sama dia? Sorry, sir. Oh, no. Kok bos dia kayak anak muda gitu pakai hoodie? What? Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Oke, jadi si tantenya ngincer kita sekarang. Karena dia udah diancam. Jika kita lolos, maka dia akan dibunuh. Bukan dibunuh sih, dihukum. Oke, kita lihat. Ada kunci testing room key. Oke. Kita dapat testing room key. Waduh. Apa yang dilakukan kepada orang-orang ini? Oh. Kayaknya di sini ada eksperimen gelap deh. Oke, kita buka ini.
Oh my god, banyak mayat di sini. Berarti yang di depan rumah tante dia itu tadi, yang di depan rumah tante mayat, tantenya juga tahu berarti, karena itu buatan. Oh, kaget saya. Buatan. Wih, kok banyak ini? Halo. Gak bisa ke sini. Halo, misi mau lewat. Oh, ini gak bisa ya. Sini. Oke, di sini ada apa? Kita lewatin aja semuanya. Oh, ada Rashreki di depan. Halo. What? Kok dia tertancap pisau? Oke, okay, sini kosong. Sini gak ada apa-apa, waduh. Oke, okay. Kayaknya kita harus cek-cek ini. Oh, ada kunci. Operating room. Oke, kita cari operating room sekarang. Operating room gak bisa kah? Bukan di sini. Oke. Kita pergi dulu ke operating room. Di mana tuh operating room? Saya udah gak tahu. Oke, okay, keluar dulu. Operating room. Ada tulisannya kah di depan pintunya? Ini bukan. Bukan ini tempat yang tadi. Oke. Di sini maybe. Ini bukan. Oke. Mari kita cari operating room ya. Kalau itu bukan, ini udah pasti bukan semua. Oke, kita ke sini. Operating room, main dia. Kita buka. Oh, ini ruang operasi ya. Run dan exit key. Oh, udah ada kunci exit nih. Hari pertama. Halo, saya Jerry. Dan perempuan ini mengunci saya di sini bersama saudara saya. Oke. Hari kedua. Perempuan itu mengambil saudara saya dan saudara saya melawan. Tetapi perempuan itu menembaknya di bahu menggunakan pistol. Oh my god. Hari ketiga, the woman attacked me today. Dia mengambil mata saya dan saya kehilangan banyak darah. Hari keempat, perempuan itu memberikan saya popok agar berhenti berdarah. Oke, agar luka saya berhenti berdarah. Oke, jadi perempuan tadi memasak saudara laki-laki ini. Dan di hari keenam, jadi si Jerry mendengar kalau perempuan itu memiliki nama M, awalan M. Dan si tante tadi juga awalannya M. Waduh, berarti benar. Si tantenya psikopat, guys. Dia memasak anak-anak yang lewat di depan rumah dia. Oke, kita harus ke ruang exit. Oh, itu dia di depan ruang exit. Kita langsung aja kabur. Oke, please kabur. Oke, kita kabur dari sini. Elevator ya. Kita masih di sini. Oh my god. Mungkin ada kamar mandi. Bukan kamar mandi, ternyata kamar asrama. Oh, ada chest. Ada note 1. Ada lagi kah? Buku atau chest maksud saya. Oke. Teman yang udah meninggal, Mike, Oliver, Samet, Dipper, dan Shrek. Oke, kita harus berhati-hati katanya dari Tante Emma. Saya nggak bisa langsung kabur. Prison room. Oke, ini ruang apa lagi? Oh my god. Ada mayat. Chest, saya butuh chest. Saya cari item, nggak ada. Oke, kita keluar. Ini nggak bisa kebuka. Oh, panjang juga ya mapnya. Oke. Di sini ada apa? Ada chest banyak banget. Apakah saya harus cek semuanya? Oh, ada kunci. Warehouse. Kunci ke warehouse, oke. Warehouse. Di sini ada. Oh. Siapa yang ngomong? Grandfather. Oh, ini. What? Oh my god, kayaknya saya harus kabur dari sini deh secepat mungkin. Oke, kita cari warehouse dulu. Toilet room.
Apakah penting teman-teman toilet room sekarang? Kita lihat aja ada chest kah di toilet room. Oh my god, siapa kamu? What? Tulisannya panjang-panjang teman-teman, tapi saya nggak bisa baca. Oh my god, ada yang digantung di situ. Kita harus cari warehouse ya, warehouse. Oke, di sini nggak ada apa-apa. What? Oke. Kita harus cari warehouse. Warehouse ada di sekitar sini, maybe. Seller. Nggak bisa. Room 4. Waduh, ada mayat lagi. Kosong lagi ruangannya, cuman mayat doang. Oke oke, kita ke sini. Please warehouse. Bedroom, bukan, saya mau warehouse. Study room. Waduh, bisa ke semua. Oh ini dia warehouse, sabar ya, saya toilet dulu. Oke, sudah balik. Di sini ada warehouse, kita udah punya kuncinya. Nice. Kita cek lagi chestnya satu-satu. Semoga ada item bus lagi. Please, please, please. Saya butuh kunci. Mana kuncinya, hey? Oke, children rooms key. Children rooms. Kita langsung aja cari children room kalau gitu. Room 3. Bukan dia, children's room. Oh my god. Halo? Apa ini? Oh, cobweb. Ini ya, di sini ada sesuatu. Ini. Oke, cellar room. Cellar room kayaknya tadi di awal-awal deh. Tapi sabar, saya cek dulu di sini. Kitchen. Apakah kitchen perlu? Cellar room tadi di mana ya? Saya persen pernah lihat cellar. Sini, oh ini dia cellar. Oke, please. Ada chest yang bermanfaat. Oke, presence room key. Oke oke, ini ruangan awal. Kita awal muncul dari mana ya? Dari sini ya. Oke, dari sini. Prison room itu sekitar sini nih. Ini oke oke oke. Nice. Masuk. Prison room 1. Oke, cek chestnya. Gak ada apa-apa. Kayaknya saya mau cek dari ruangan terakhir dulu deh. Oke, kita ke ujung dulu. Oke, ada sesuatu kan di sini? Ada library. Weh, nyangkut. Library. Ada chest. Kosong. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Di ruangan ini ada sesuatu, dungeon. Dungeonnya ketutup. Ini prison room 3. Kunci please. Oh, ada kunci room 3. Room 3 key. Room 3 di mana lagi? Ini sudah cek. Enggak bisa kebuka. Oke. Room 3 kayaknya sudah pernah lewatin deh. Di sini enggak ada apa-apa. Tadi saya spawn di sini ya. Kondisi ini elevator ini oke. Yang saya belum explore di mana, di atas maybe. Enggak bisa ke atas ding. Room 3 di mana ya? Room 3 di sini mungkin ada kamar cellar.
Oke, cek dulu di sini study room. Ini room 5. Warehouse. Room 3 di mana? Oh, ini dia room 3. Oke. Ada sesuatu di sini. Oke, so far enggak ada apa-apa. Oke, dungeon. Kita dapat kunci dungeon. Saya enggak pernah baca dungeon lagi di mana? Room 5, warehouse. Oke, oke. Kita perlu cari dungeon. Children's room 2. Room 1. Dungeon di mana? Ada di sini kah? Enggak ada ya dungeon. Dungeon. Harus explore rumah lagi nih. Terus keliling rumah. Dungeon. Bedroom. Room 4. Cellar. Mungkin dungeon ada di sini. Toilet room. Oke. Dungeon di mana ya? Di sini kah? Di awal-awal saya lewatin sesuatu. Ada tangga, nggak bisa. Oh, ini dia di prison. Oke. Ada sesuatu kah di sini? Kita cek semua chestnya. Kosong. Oke. Sini. Kosong. Oke. Security room. Berarti kita butuh kunci security room sekarang. Oke, satu ruangan lagi. Harusnya ada item dong. Security room. Nice. Pas banget. Oke. Kita dapat kunci security. Di sini ada sesuatu. Kunci bedroom. Bedroom key. Berarti kita kembali ke awal lagi. Oke, kita keluar. Bedroom key itu ada di samping room 4. Oke. Oke, kita ke room 4. Room 4 tadi ada di sebelah kanan. Oke, sebelah kiri. Yo, please. Cepat. Bedroom kan, kunci bedroom itu ini. Nice. Oh, jump scare-nya tidak mengerikan. Oke, dapat apa nih? Elevator key. Oke, nice. Berarti kita udah bisa ke elevator sekarang. Tempat awal kita udah bisa kabur kah kalau di elevator atau belum? Elevator. Kita ke sini dulu. Terus ke kanan. Terus ke kiri. Terus ke sini. Nice. Now decide. Oke. Saya mau kabur. Otomatis saya ke bawah dong kalau mau kabur. Kita ke pintu utama. Downstairs. Oke, sambil makan. Ini copyright loh mestinya. Tes. Copyright. Please copyright. Oh. Tiba-tiba listrik mati. Hello. Hello. Please, ini lama banget. Kok belum kebuka-buka? Oh. Apa yang terjadi? What? Apa yang terjadi nih? Kok ada suara teriak? Hello. Okay.
Udah nyala. Wah. Oh my god. I warn you. What? Bad ending kah? Kayaknya bad ending deh. No, kita dapat bad ending. Ya, harusnya berarti tadi saya naik tangga ya, naik ke atas. 2000 years later. Oke, saya udah sampai sini lagi, berarti saya udah bisa coba good endingnya. Kemarin kita pilih, bukan kemarin sih, tadi saya pilih downstairs, kita dapat bad ending. Sekarang kita bakal pilih upstairs. Oke. Let's go, kita tunggu aja ya di sini. Apa yang terjadi? Oke, tiba-tiba mati lampu. Masih persis persis yang tadi ya. Mati lampu terus kita dikepung oleh makhluk makhluk-makhluk mengerikan. Oke, ini gimana? Please. Oke, suara-suara kabel, suara-suara listrik. Halo? Oke. Gelap. Apa yang terjadi? What? Siapa tuh yang berteriak? Kayaknya tadi juga gitu deh. Ada yang teriak. Oke. Nyala lagi. Halo? Oh. Oke. Oke, oke. Udah sampai sekarang kan? Kita ke lantai atas ya. Oke, di sini gelap, nggak ada apa-apa. Ada exit di situ. Oke, kita exit deh. Exit. Oh. Apa yang terjadi? Hello. Ah, ini semua cuma mimpi. Waduh. Mimpi. Siapa nih? Ibu? Oh, ini anak saya. Oh, lah. Berarti ini di rumah kita dong? Kok masih Emma? Oh my god. Ini ibu kita. Ini tante tadi yang ada dalam mimpi. Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Bergsville. The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and pleas coming from those affected. No one knows the cause of the event. Oh my god. But the asylum kita berteman sama psikopat ini. Asylum meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They are hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one Oh my god. Real end, okay. Ternyata di akhirnya ada twist ya. Oh, this woman is your destiny. Jadi kita udah ditakdirkan untuk ketemu sama psikopat ini, Tante Emma. Oh my god. Tadi kata di beritanya ada banyak mayat ditemukan di sebuah mansion di tengah hutan. Kayaknya itu mansion yang kita masukin ya tadi. Dan pembantaian ini sudah terjadi bertahun-tahun. Oke, oh polisinya tahu yang pelakunya itu Emma, tapi dia belum pernah ditemukan. Lah terus kok bisa ibu saya undang ke rumah padahal ada ini teman-teman? Padahal udah dicari-cari sama polisi tuh Tante Emma. Thanks for playing Andy Plays. Oke, nice. Thank you. Oke, okay, producer by Sreki, helper Samet, distro is for you. Oke, okay, map tour, spectator. Oke, okay, udah ya. Saya udah pernah mainin semua ini mapnya. The Dollmaker, Herobrine Hunting, Yakuti Village, The Goma, Alien Crafter, Herobrine Curse, Poison, Yakuti 2.0. Saya udah pernah mainin semuanya. Kalian bisa cek di playlist saya. Oke, okay, teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.